Halo semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah informasi tentang kebaran Yamaha X-Red versi Eropa. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng di bawah. Yamaha BWS mungkin tidak terlalu dikenal di telinga publik tanah air. Namun sebetulnya motor ini sangat menarik untuk dibahas karena mempunyai karakter yang 11-12 dengan Yamaha X-Red. Penasaran seperti apa sosok Yamaha BWS 125 edisi 2021 ini? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Yamaha BWS 125 mendapatkan pembaharuan yang semakin menarik pada tahun 2021 ini, seperti desain yang dirubah menjadi lebih sporty dengan dua headlamp bulat yang ditemani oleh steering bar dan panel speedometer mirip Yamaha X-Red. Di bagian sisi samping, Yamaha BWS 125 memiliki konstruksi desain berotot layaknya motor yang benar-benar siap untuk diajak adventure. Hal ini juga ditunjukkan dengan ban tahu dengan ukuran untuk ban depan 120/70, sementara belakang adalah 130/70 dengan ring 12 inci. Dan jarak antara ban dan juga spakbor depan yang memang lebih lebar dari versi sebelumnya. Yamaha BWS 125 edisi 2021 memiliki sasis lebih besar ketimbang versi sebelumnya. Hal ini dikarenakan mesin yang terbaru ini memiliki bobot lebih besar ketimbang mesin lamanya. Karena ini jugalah, berat Yamaha BWS 125 ikut naik. Dari sebelumnya hanya 119 kg, kini membengkak menjadi 127 kg. Di bagian mesin sendiri, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Yamaha tentang power dan torsinya. Namun menurut beberapa sumber yang saya baca, Yamaha BWS 125 memiliki engine yang sudah dibekali VVA 4 katup dengan performa jelas di atas sebelumnya. Yamaha Indonesia layak menjadikan Yamaha BWS 125 edisi 2021 ini menjadi salah satu desain untuk Yamaha All New X-Red 125 nanti. Pasti laku karena secara pandangan pribadi motor ini memang memiliki desain yang cakep dan sangat adventure. Gimana kalau menurut panjenengan? Tuliskan di kolom komentar. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.